Kelangkaan gas LPG mulai dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Nganjuk, harga LPG ukuran 3 kg mencapai harga Rp20.000. Ini membuat kekecewaan masyarakat kecil bertambah. Di samping mahal, kini LPG 3 kg juga mulai langka di pasaran. Padahal biasanya masyarakat hanya membeli seharga Rp15.000. Kelangkaan gas LPG ini diduga adanya permainan agen maupun pengepul yang menimbun LPG, sehingga LPG yang seharusnya digunakan masyarakat miskin hilang dari peredaran. Kejadian ini seperti dialami para pedagang kecil seperti warung sederhana misalnya. Sumarni mengaku sudah 2 minggu ini LPG 3 kg mengalami kenaikan. Dari harga biasa membeli per tabung seharga Rp15.500, sekarang menjadi Rp20.000. Kejadian ini membuat pedagang kecil kecewa. Selain mahal, keberadaan LPG 3 kg hilang dari pasaran, sehingga dirinya terpaksa menaikkan harga dagangannya. Nah, nek tumbas eceran nggih, kalih dosa. Rp20.000. Nggih. Apa langka, Bu, LPG? Nggih toh. Sudah berapa lama, Bu? Nembe kalih minggu niku lho. 2 minggu ini. Nggih. Berarti mulai sebelum Lebaran Idul Adha. Nggih, niku pun. Sementara itu, petani juga memanfaatkan LPG sebagai bahan pengganti diesel air untuk mengairi sawah. Peralihan bensin menjadi LPG itu juga merupakan salah satu penyebab faktor kelangkaan LPG. Kebutuhan irigasi kan tidak terpenuhi. Jadi mungkin jaringan irigasi yang mulai pulih dan lain-lain itu, akhirnya kan orang memanfaatkan pompa air. Ya, pompa air mungkin karena yang paling murah, efisien kan pakai LPG, sehingga itu banyak pompa air itu dimodifikasi pakai LPG. Solusinya ya mungkin jaringan irigasi itu mulai diperhatikan lah ke depannya. Warga berharap agar pemerintah segera menangani masalah kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 kg ini. Ahmad Syarwani, CTV.